Ustaz, apa khabar? Okay, pada pagi ini kita bertemu lagi Okay. untuk jamak puluh kita. Berapa ramai dah ada? Baru 6 orang. Tak ramai. Tak apa, kita buat briefing je sikit. Last kita stop pada Asirat kan? Jadi minggu ni insyaAllah kita sambung daripada Sirat. Daripada yang tak ada A. Tu ya, tak ada A tu. Dan kita akan pergi kepada sirat tu kita ada tiga kan, sin, sod dengan ingat apa lagi satu hari tu? Ishmam. So kita ada tiga. Nanti kita tengok matan dia semua. Lepas tu daripada situ kita akan pergi pula kepada him, hum dan sebagainya, humu dan sebagainya ya. Lepas tu kita akan pergi kepada dua mim-mim tu. Kenapa kita tak pergi yang mim-mim tu sebelum Malik? Sebabnya yang dua itu dia ada tengah-tengahnya dia ada berhenti ya. Jadi hari ini kita tengok pula pada Idram Kabir, kalau disambungkan jadi macam mana. Kalau kita sempat kita akan pergi kepada Basmalah di antara dua surah. Tetapi kalau tak sempat kita berhenti takat Walad Dolin sahaja. Dan sini saya rasa hari ini Redha cuti, jadi kita ada Cik Juwariah yang membuat semua ni ya. Dia yang ada pada hari ini. Jadi lagi senanglah dia yang buat semua. So kita pun patutnya doalah untuk dia ya, keberkatan kehidupan dunia akhirat. Bukan senang buat benda ni. Susah, banyak rujukan dan sebagainya. Jadi dia pun ada buat untuk kita idgham. Untuk kita belajar balik total. So itu kita takkan tunjukkan. Kita akan bagi nanti kat dalam grup PDF untuk idgham ya. Apakah idgham, apakah mutamassilain, mutaqaribain, mutajanisain sains. Semua tu dah ada ya. Nanti ada satu yang kita tak belajar itu ram mutlak dan sebagainya, nanti boleh tengok ya, very very detail. So itu kalau siapa yang nak buat ulang kaji, no problem. Bukan tidak akan dibincangkan di dalam kelas ya. Tidak dibincangkan. Okey Ustaz, dah ada 10 orang, 11 orang dah Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Mawadah, tutup mic. Tak mic ah. Ada Mawadah. Ustaz. Mawadah, mawadah. Mawadah pun ke Ustaz? Saya tak. Oh, sorry. Masa bunyi bisi macam kipas. InsyaAllah Mawadah kita Ustaz. mulakan dengan ambil keberkatan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, kita terus pada perbincangan kita. Kita ambil ayat yang ketujuh ah. Yang mana kita lepas tu kita ulang ulas sekejap yang khilaf. Khilaf pada kalimat maliki itu kan, yang kita tahu maliki itu ada yang baca dengan isbat, itu baca dua harakat, ada yang baca dengan hadaf kan, dia dua qiraat situ. Kepada kalimat ihdinas siratal mustaqim pun dia ada khilaf kat situ, ada tiga qiraat situ, ada yang baca dengan sad, ada yang baca dengan sin, dan ada yang baca dengan ishmam. Itu pun kita pelajari. InsyaAllah kita terus kepada ayat seterusnya. Okey, kita tengok Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, so apabila kita nak jamak ni kita 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 ingat kita lihat siapa yang baca dengan kita, sebab kalau dia baca dengan sirat, Nafi' dia baca dengan sad, jadi kita habiskan kumpulan yang baca dengan sad dulu. Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Untuk qalun dia ada wajah. Ada matan dia ada din. Kalau sir apa ni? Kita tengok matan 'alaihim. 'Alaihim. Sil dhamma mim jam'i qabla muharrikin bi rafi'in bi takhir jalla.
mana usil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin, usil dhamma mimil jam'i qabla dirakan wa qabla bitakhri, ada tak? Tak ada sini ya. Usil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin, bukan pun bukan. Ah, itu lah. Okey, ya. Jadi ini tak, tak, tak. Yang ini alaihim ilaihim hamzatun ladaihimu. Ada tak ada kot. Ridha dia tak, 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 tak ada nak buat kot. Tengok bab, bab suratul Fatihah ada tak? Suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah. Usil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin dirakn wa qan bitakhiri jala. Okey sini okey ya. Tadi tadi. Tu tengok. Yang 111 tu ah. Usil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalun bi takhyiri jala. Okey dia kata hendaklah kau mensilahkan dhamma mimil jam'. Jadi mim jamak tu kan, kalau kita mim jamak mim yang sukun lah. Sebelumnya kena ada salah satu dari tiga huruf ni. Ha ta kaf. Ha ta dengan kaf. Jadi kalau sebelum mim jamak ada tiga huruf ni, mana kita kena silahkan dia. Tapi syarat apa? Qabla muharrakin. Mana mim jamak tu apa ni, sebelum huruf yang mutaharik tu adalah mim jamak. Jadi tengok dia kata qabla muharrakin, mana huruf yang berharakat. Mana bukan huruf yang sukun lah. Sebelumnya tu ada mim jamak, kita kena silahkan. Jadi sukun tu kita kita tukar pada dhammah. Dia kata dhammah, dhammul mim. Kita dhammahkan mim tu. Jadi di situ dia jadi mat lah. Jadi dia kata apa? Dirakan. Dal tu rumus bagi Ibnu Katsir. Jadi rumus bagi Ibnu Katsir, dal tu Ibnu Katsir, qa wa qalun, nama beri qalun bi takhyiri jala takhyir, mana kita boleh pilih. Sama ada kita baca dengan sukun ataupun kita baca dengan silah. Nampak ah? Dia kata wasil dhamma ini matan dia wasil dhamma mim jam'i qabla muharrakin. Mana hendaklah kita silahkan mim jamak itu jika sekiranya selepas mim jamak itu ada huruf yang berbaris. Siapa kena silah tu dia dirakan. Mana apa ni qaulan wahidin untuk Ibnu Katsir, qaulan wahidin satu wajah saja. Dia tak ada wajah sukun. Adapun qalun dia kata takhir. Kita boleh pilih sama ada kita sukunkan mim jamak itu ataupun silah. Jadi muqaddam kita baca dengan sukun dululah. Kita baca dengan sukun, lepas tu nanti kita akan baca dengan silah. Okey. Jadi kita dapati di sini untuk yang baca dengan silah Syatibi, siapa dia? Qalun dengan wajah khilaf yukhulfi, dia ada baca wajah sukun dan dia ada baca silah. Adapun untuk Ibnu Katsir qaulan wahidin baca silah saja. Tidak ada wajah sukun. Jadi apabila kita mim jamak, mana mim jamak ni untuk antum, alaikum, ilaihim, minhum. Jadi sebelumnya tu ada huruf hata ka. Jadi kalau ada salah satu dari tiga huruf tu, kalau bukan kalau bukan huruf ni, kalau bukan tiga-tiga huruf ni, jangan jangan silahkan. Contoh wa'tasim billah, wa'tasim billah kan, mim tu mati. Sebelumnya huruf huruf sad, jangan silahkan, itu bukan ini jamaah. Tapi kalau ada salah satu dari tiga huruf ni, ha ta kaf, kita silahkan saja. Kecuali kalau contoh kadang-kadang ada huruf tu, huruf tu mimul kalimah, janganlah silahkan. Contoh fahkum bainan nas kan, fahkum itu mim tu mim kalimah. Kita sukunkan saja. Tapi selain daripada itu kita silahkan. Jadi kita tengok, kita tengok kalau mim jamak sebelumnya ada salah satu tiga huruf ha, ta dengan kaf, kita silahkan untuk siapa? Untuk dal ni, untuk rumus bagi, untuk rumus bagi Ibn Katsir. Mana dua-dua murid dia sama ada bazin kumbul membaca dengan silah qaulan wahidan. Okey. Silah dia dua harakat saja. Sebab untuk untuk Ibn Katsir dia baca dua harakat saja. Untuk qaulun dia dia baca dengan sukun dan dia baca dengan silah. Kita nanti kita akan masuk kalau kita ada selepas selepas min jamak tu ada hamzah. Untuk qaulun dia ada boleh dia boleh baca empat harakat. Tapi kita tengok pada kita akan baca, kita akan jamakkan apabila ada ada kalimah tu dia. Kita akan nilah. Kita akan baca dia punya silap saja. Kalau tak ada silap tu kita akan teruskan. Okey, boleh faham ah? Boleh faham tu. Jadi kalau kita tengok ni untuk untuk qalun dua wajah, sukun dengan silah. Untuk Ibnu Katsir silah saja. Lepas tu dia ada lagi sambungan ni lah. Tapi kita tak payah baca. Tapi
ada dalam tu wamin qabil hamil qatil silha wamin qabil hamil qatil silha li warfihim wa askan baqun ba'd li takmula dalam dalam sambungan selepas tu ah ha. Ha, tu ada tu ada tu ah ha. Ha, tengok ah dia kata wamin qabil hamil qatil silha li warfihim jikalah sekilah ham, ham mim jamak tu sebab dia ada hamzah mim jamak selepasnya ada hamzah ha? Ha, jadi warsun dia akan baca dengan dia akan silahkan jadi silah tu silah mana sering isyba lah ha, sebab huruf mat kan huruf mat waw tu kan kalau hum contoh sawaun alaihim sawaun alaihim jadi kalau kita silahkan alaihimu jadi waw tu ada huruf mat selepas dia ada hamzah anzartahum kan. Jadi kita akan untuk warsun dia akan jadi mufassil dia akan bagi dengan 6 harkat. Jadi kita sawaun alaihim anzartahum atau tapi tak bahas kita nanti tu hamzatain min kalimat min kilmah kita tak bahaskan tu. Jadi kalau tengok bab Fatihah ni sebab selepas mim jamak tu tidak ada huruf hamzah. Ha, jadi kalau warsun dia akan sukunkan. Ha, wa askan hal baqun mensukunkan yang lain selain daripada Ibnu Katsir dengan qaulan wahidin wajah silah untuk qaulun wajah khilaf boleh sukun boleh silah untuk warsyun apabila mim jamak selepas dia ada hamzah saja hamzah qata' bukan hamzah wasal sebab mim jamak ada hamzah qata' maka warsyun dia akan silahkan dengan kadar 6 harakat sebab dia jadi bab munfasil lah dia jadi baca 6 harakat apa. Okey, okey kalau kita tengok dalam bani khalaf ash bani untuk tarik tarik durrah ya. Dia kata waqsin alaihim. Tengok ambil waqsin alaihim ilaihim ladaihim fata ya. Atau tengok ah. Waqsin alaihim ilaihim ladaihim fata. Waqsin alaihim alaihim ilaihim ladaihim fata. Jadi kalau kita tengok tadi hari tu kita dah belajar untuk hamzah kan. Untuk hamzah dia domahkan eh? Dia domahkan kalimat alaihim ilaihim ladaihim. Kan? Ha. Tengok tu. Ada tu tengok ah. Ya saya saya. Tengok bab bab tu. Ya, Rukia tutup mic Rukia. Alaihim ilaihim ladaihim. Ha, tu ada dalam dalam matan nah. Tengok, tengok ambil balik untuk Syatibi Syatibi. Sebelum ni, sebelum lagi sebelum dia. Ha, tengok ah alaihim ilaihim hamzatun ladaihim jami'an bidhammil ha'i waqfan wa mausila. Kalimat alaihim. Alaihim, ilaihim dan kalimat ladaihim. Hamzah dia baca mana? Baca nanti aja. Jami'an bidhammil ha waqfa wa mausila. Jadi tiga kalimat ni hamzah, kirat hamzah dia akan dhammakan ha tu. Jadi dia baca alaihum, ilaihum, ladaihum. Apa ah? Ha? Alaihum dia baca kalimat alaihim dia baca dengan alaihum dhammakan ha. Ilaihim dia baca ilaihum, ladaihim dia baca ladaihum. Jadi jami'an bidhammil ha waqfa wa mausila. Sama ada wasal pun apabila kita waqaf, hamzah dia akan baca tiga tiga kalimat dia akan dhammahkan. Jadi kalau kita tengok dalam 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 surah tadi waqsir alaihim ilaihim ladaihim fata. Apa? Mana tadi? Ah tu ah. Apa? Tu waqsir daripada waqsir ah. Waqsir alaihim ilaihim waqsir alaihim ilaihim ladaihim. Dia baca dengan alaihum dia baca dengan alaihim ladaihim fata. Mana dia baca untuk untuk siapa dia untuk fa ni untuk khalaf ashir eh? Jadi khalaf ashir dia baca alaihum tu ataupun ilaihum ladaihim untuk kira hamzah oh khalaf ashir dia baca dia baca dengan alaihim eh? Dia seperti qalun eh? Dia seperti aku tengok alaihim ilaihim ladaihim kalau hamzah dia baca alaihum ilaihum ladaihum. Jadi khilaf kan? Khilaf dengan asal dia. Jadi untuk khalaf asyik khilaf dengan asal. Jadi disebut dalam matan
Rasanya ustaznya lain ada problem. you all faham tak? Tak apa, don't worry. Lepas ni kita buat ringkasan balik semula ya. Dengar dulu, tulis dulu apa nama ni semua. Yang mana yang rasa-rasa tak faham. Kejap lagi kan kita buat balik semula. Daripada beginning, daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua kita buat ya. So dengar dulu yang ini, yang mana yang rasa-rasa tak faham. Tulis ya. Okay, sementara ustaz tak ada, kita terus pergi ke balik ke Bismillah. Jom. Yang mana kita sempat cover, kita cover dulu. Terus tunjuk balik skrin Alhamdulillah. Skrin min Fatihah. Okey, ni kita balik kepada skrin main kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah tahu dah hari tu kalau dia ni permulaan surah, tidak ada apa-apa khilaf di antara 10-10 kita bacaan jamak kita. Ingat tak? So clear yang ini? Okay, Ingat doting. Alhamdulillah. Ya. Ingat ya? Ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pun tidak ada apa-apa khilaf. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak ada apa-apa. Okey, tunjuk Ju yang Ju buat nombor satu dengan nombor dua tu. Bila Ju refer kepada benda ni, dah tulis kat sini ya. Bacaan basmalah telah dibincang. Tidak ada apa-apa. Al-Fatihah tiada khilaf untuk ayat nombor dua. Kita tulis ya. Ayat nombor tiga juga tiada khilaf, maknanya tiada perbezaan. Ya, untuk 10 kiraat. So kita dah renti 3 ni, kita clear. Supaya minggu depan kita tak repeat dah yang 3 ni ya. Okay, pergi kepada 4 yang original, Malikiyah. Okay, Malikiyah ni untuk matan, dia selalunya dia memilih yang paling sikit. Siapa yang agree on apa benda yang paling sikit? Paling sikit maknanya adakah membaca dia ma dengan dua harkat ataupun membaca ma dengan satu harkat. Di dalam matan Syatibiyah, dia menuliskan ma yang dua harkat. Sebab itu sikit je orangnya yang membaca, imam-imam yang baca ma dua harkat tu sikit. So kita tengok kepada ini matan dia ya. Kita tengok kepada tulisan explanation kepada dua. Okay, siapakah yang baca ma dua harkat? So kita dapat Imam Asim dengan Kisai yang dalam nun dengan ro tu adalah rumus. Ingat tak, rumus adalah yang dibagikan huruf hijaiyah tu untuk describe setiap satu imam. Kenapakah dia guna nun, ro semua ni? Adalah kerana dia nak pendekkan masa ya. Nak pendekkan masa dalam tu, jadi dia gunakan rumusan ni, nun, ro dan sebagainya. Ha, fa dan sebagainya. Okay, so yang baca dua harkat adalah empat imam ini. Dua di belah kiri kita adalah mengikut matan Syatibiyah. Dua di belah kanan kita adalah mengikut Adurah. Okay, ustaz sampai dah. Nah, sekarang kita continue ya. Okay, minta maaf lah. Dia internet putus-putus lah. Okay, ustaz. Okay. Tak apa. Okey, boleh faham kan? Jadi kalau kita tengok pada pada matan ni, okey, kalau dalam matan Syatibi, alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bidhammil ha'i waqfan wa mausila. Jadi hamzah dia akan baca dengan dhammah. Tiga tempat ni ya, tiga kalimat ni, alaihim ilaihim ladaihim, dia akan baca dhammakan ha. Sama ada ketika wasal ataupun ketika waqaf. Ha? Alaihim ilaihim ladaihim. Jadi kalau kita tengok dalam matan matan Durrah, dia sebut waqsir alaihim ilaihim ladaihim fata. Jadi fa ni bagi rumus siapa? Untuk khalaf ashir. Khalaf ashir dia khilaf dengan asal dia. Apa dia? Mana khilaf dengan hamzah. Sebab hamzah dia memahkan ha. Ada mungkin apa ni, khalaf ashir ni dia dia baca seperti qalun. Dia dikasrakan alaihim ilaihim ladaihim. Okey, kita nampak dia punya khilaf ah. Ha? Lepas tu dia kata apa ni, wadhammul ha fil ha hullila. Kita tengok ah, wadhammu fil ha hullila ani ya intaskun. Jadi untuk untuk Yaqub pun dia khilaf dengan Abu Amru, sebab Abu Amru dia dikasrakan ha, alaihim ladaihim ilaihim. Ada pun Yaqub dia kata dia dhammakan dhammakan ha tu, wadhammu fil ha hullila ha tu untuk qiraat Yaqub. Ani liya intaskun, jika ada sekiranya, kalau kita tengok
untuk Hamzah tiga kalimat saja. Ilaihim, ladaihim, alaihim. Alaihim, ilaihim, ladaihim. Tiga kalimat saja yang Bani Hamzah akan dhammakan. Adapun Ya'qub, asal ada ya yang sukun, sebelum minjam ada ya yang sukun, dia akan baca ha tu, dia akan dhammah. Contoh kalimat yang ni kan, alaihim, ilaihim, ladaihim. Ya'qub baca alaihum, ladaihum, ilaihum. Ataupun wa yuzakkihim, kan ada ya yang sukun, wa yuzakkihim, wa yuwaffihim min sayasihim, kan jannatihim, dia baca jannatihum, dia baca yuzakkihum fa yuwaffihim min sayasihim. Dia akan baca, dia akan lemahkan jika ada sebelum min jamak tu ada ya yang sukun. Dia lebih sikit daripada hamzah. Jadi khilaf dengan untuk Abu Amr, sebab Abu Amr dia baca alaihim, ilaihim, ladaihim. Okey, dah dapat dah tu. Sekarang kita boleh, sekarang ustaz cara nak jamak macam mana? Sebab ustaz dah ceritakan tentang dia punya apa ni, khilaf daripada matan tu. Sekarang kita akan jamak. Okey, ya. Pertama-tama kita akan baca qalun dululah. Kita akan baca nafi' dulu . Okey. Okey, ustaz baca ayat yang ketujuh. Tengok-tengok surah Fatihah. Surat al-ladhina, tengok ambil. Okey, tengok . Tak baca, kita akan baca siapa yang baca dengan suat dulu. Kita ambil nafik dulu . Sebab kita ada khilaf dengan warsu, kita akan baca nafik, okey. Surat al-ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Okey, kita tengok kalimat waladhalin tu, itu bermakna lazim . Wa an kullihim bil maddi ma qabla sakinin. Matan tu wa an kullihim bil maddi ma qabla sakinin. Mana semua qurra apabila selepas huruf mad ada huruf yang sakin. Macam nilah, asal dia lam tu dia dua lam, kan? Lam pertama sukun, lam kedua tu baris. Jadi diidghamkanlah berdua lam, diidghamkan jadikan satu lam. Jadi sebelum huruf lam tu ada huruf mad. Kan? Jadi selepas huruf mad ada huruf yang sakin. Wa an kullihim bil maddi ma qabla sakinin. Mana semua qurra, anak asyara sama ada syatibi ataupun durrah, dia membaca dengan mad lazim. Mana mad lazim ni ittifaq. Ittifaq tentang kadar dia 6 harakat, ittifaq tentang mad dia. Jadi mad ittifaq, tidak ada yang membaca dengan kasar, ittifaq dengan tentang dia punya kadar dia 6 harakat. Nampak ? Okey. Sini tak ada dia punya dalil itu dalam mad wal qasar dekat situ . Jadi waladhal ini satu wajah saja kita baca dengan 6 harakat . Okey, pertama apabila qaulun baca tu, yang masuk dengan qaulun tu kita tengok . An'amta alaihim. Okey. Kita keluarkan siapa? Qaulun wajah silah . Keluarkan qaulun Ibnu Katsir dengan siapa lagi wajah silah? Abu Ja'far. Okay, kalau tadi kita tengok, kalau dalam matan durra disebut apa? Wasil dhamma mimil jam'i a'immatun. Wasil dhamma jam'i a'immatun. Mana tengok atu . Yang bukan yang ni . Ini di antara dua surah. Ada tak tengok, kalau tengok dekat mana? Bab Fatihah kot, bab Fatihah. Bab Fatihah. Wasmin imatun ini bab apa? Tak pandai bab min jamak tu. Tapi tak apalah. Tapi dia dalam matan tu dia kata wasal dhamma mimil jam'i imatun. Membaca silah apabila macam mana apabila mim jamak, kan? Untuk imatun ni mana hamzah tu untuk Abu Ja'far. Jadi Abu Ja'far dia baca dengan silah, qaulan wa seperti Ibnu Katsir. Disebut dalam matan sebab apa? Dia khilaf dengan qaulun. Sebab qaulun dia dua wajah. Wajah-wajah silah, kan? Ada wajah sukun. Jadi apabila khilaf tu disebut dalam matan bahawa Abu Ja'far dia baca dengan satu wajah, dia baca dengan silah. Dia tak ada baca surat al-lanam ta'alaihim wa'idil maghdumi alaihim, tak ada. Ketika wasal, dia akan baca dengan silah. Okey. Jadi apabila kita baca alaihim, kita keluarkan siapa dia? Apa ni? Qaulun wajah khilaf. Qalun baca dengan dia dua wajah, satu wajah sukun, satu wajah silah. Sekarang kita punya sukun, kan? Kita keluarkan qalun.
kita keluarkan Ibnu Katsir, kita kan Abu Ja'far. Dan kita keluarkan alaihim siapa ni? Alaihim baca alaihim, yang baca dengan alaihum. Kalau kita ni kira hamzah dibaca alaihum. Cuma kalau kita tengok daripada kalimat sirat tu, as-sirat tu kan, kita kata khalaf an hamzah. Khalaf hamzah dia baca dengan ismam. Dia keluar awal lagi ya. Tapi khalat dia boleh jalan sampai alai, dia baca baca alaihim, kalau baca alaihim dia keluarkan situ dia khalaf. Khalaf dengan raw ya. Tapi masih baca dengan suat. Jadi kita keluarkan situ untuk siapa yang baca dengan ismam. Siapa yang baca dengan alaihum ya. Jadi kita terus ya, suratul an'am ta'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi yang mengikut bacaan qalun ni siapa dia? Mana yang mengikut bacaan Nafi'? Abu Amru, Abu Amru ibni Amir. Siapa lagi? Asim. Kisai. Dengan Khalaf Ashir. Siapa yang mengikut bacaan qalun tadi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jadi banyak yang masuk tu. Apabila Nafik baca masuk situ sebab Ibnu Katsir kita keluarkan buat qaulun wahidan dia baca dengan silah. Kita tengok tuntutan imam selepas Ibnu Katsir Abu Amru. Jadi Abu Amru tak ada silah. Dia baca dengan sad juga dia baca 'alaihim kan. Masuk mengikut baca qaulun baca Nafik itu Abu Amru. Ibni Amir imam yang keempat. Asim imam yang kelima masuk situ ah. Hamzah tak boleh masuk sebab tu baca baca alaihum ah. Lepas tu kita tengok Kisai masuk ah. Kisai masuk yang ketujuh masuk. Abu Ja'far tak boleh masuk sebab baca yang silah. Yaqub tak boleh masuk sebab dua-dua baca dengan alaihum ah. Okey. Khalaf Ashir boleh masuk. Sebab dia baca dengan sad juga. Musiratu fiha sijala kan? Wasiratu fiha sijala. Mana apa ni untuk khalaf ashir dia baca dengan dia baca dengan sad gitu. Lepas tu dia baca waksir alaihim ilaihim ladaihim fata. Jadi apabila qalun baca, Nafi' baca untuk khalaf ashir masuk. lepas tu yang kedua kita baca macam mana? Dalam jamak ni kita tengok. Siapa yang baca kumpulan surat kan? Suratul ladina an'amta alaihim. Okey, di situ ada khilaf. Ada yang baca alaihim, ada yang baca alaihum. Ada baca alaihim, ada baca alaihum. Ada baca alaihimu. Dalam satu kalimat ada khilaf. Tiga-tiga tu. Jadi pertama, kalau baca alaihim. Lepas tu kita nak baca mana-mana. Alaihum ke atau alaihimu? Jadi apabila khilaf satu kalimat ni, kita ikut susunan imam. Walan. Kita ikut susunan imam ataupun kita ikut susunan riwayah. Jadi kita baca silah lah situ. Kita baca silah situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi apabila qalun baca dengan silah kan? Masuk situ siapa dia? Bazi sebab baca dengan sal juga. Dia kelengkut kumbul lah. Sebab kumbul dia baca. Wa inda sirati wa sirati li kumbula. Lepas tu siapa dia? Siapa yang baca dengan sin pula? Wabi sin itu tiba kan? Untuk Ruiz baca dengan sin. Lepas tu untuk untuk apa ni? Untuk Hamzah. Hamzah bukan Hamzah. Untuk Khalaf. Khalaf baca Ishmam. Jadi yang boleh masuk baca dengan silah tu. Siapa dia? Bazi dengan? Dengan Abu Ja'far. Bazi dengan Abu Ja'far. Lepas tu apabila qalu baca dengan silam masuk Bazi dengan Abu Ja'far. Lepas tu kita baca dengan sad lagi. Siapa? Baca dengan sad lagi siapa dia? Khalad, ya. Khalad sebab Khalad dia kata dia ikut bacaan khalaf pada tempat yang pertama. Kan? Dia kata apa ni? Wassala zain ashimma la dakhal mushmil khallad alawwala. Jadi mana untuk khallad ni dia membaca ismam pada tempat yang pertama saja. Dia ikut untuk khallad pada tempat yang pertama. Tapi tempat yang kedua siratal ladzi dia baca dengan sad seperti qalun. Jadi
kita ambil bacaan yang ketiga, kita ambil pertama kita baca sukun, lepas tu kita baca silah, yang ketiga kita ambil untuk khalat baca dengan sad. Tapi kita baca alaihuma siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi siapa yang masuk ke situ? Rauh. Sebab rauh pun baca dengan sad. Sebab dia tak sebut dalam matan. Matan durah ini. Dia sebut wabisin yang tidak. Kan? Dia sin tu baca dengan sin tu siapa dia? Ruwais. Ruwais baca dengan sin. Rumus dia apa kan? Hukti apa tu untuk Ruwais. Ataupun duri untuk kalau Syatibi duri untuk ta. Kalau untuk durah ta tu untuk Ruwais. Jadi Ruwais baca dengan sin. Jadi apabila khalat baca dengan sad, dia baca dengan bermakan ha alaihum. Jadi masuk bacaan tu tumpang rauh baca dengan tumpang bacaan untuk khalat. Okey. Dah tiga bacaan. Lepas tu kita ambil pula yang baca dengan dia berubah. Kita ubah daripada sin ni sad ni kepada siapa? Kepada sad ke kepada ismam? Pada sin ke atau ismam? Yang kita tengok ikut turutan imam. Turutan imam kunbul lah dulu. Sebab kunbul imam nombor dua. Jadi kita baca dengan sin. Baca dengan sin. Kalimat aksirat tu. Kalimat sirat tu baca dengan sin. Lepas tu alaihim tu kita silahkan. Kan? Sebab dia kata dirakan. So, dhamma min jami qabla muharrikin dirakan. Jadi Ibnu Katsir satu wajah saja silah. Jadi dia baca siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kunbul saja baca. Sebab apa kunbul itu orang baca? Sebab apa ni, Ruwais tak boleh masuk. Sebab Ruwais baca dengan alaihum. Walaupun dengan sin, tapi dia baca alaihum, dia tak boleh masuk. Jadi bacaan yang keempat tadi kita bagi untuk kunbul saja. Lepas tu baca yang kelima kita bagi untuk Ruiz lah. Sebab kita habiskan bacaan sin tadi tu kan. Dia boleh masuk. Ruiz boleh masuk. Tapi an'amta alaihimu dia keluar kat situ. Jadi kita ambil kat situ. An'amta alaihim kunkan apa? Dhammakan lah. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak? Lepas tu yang last sekali baru kita ambil khalaf. Khalaf dia baca dengan ismam. Jadi kita bacalah ziratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu cara kita nak menjamaah. Contoh pula kalau kita nak bagikan siratal ladina an'amta alaihim, kita nak bagikan dia dua. Contoh kita nak waqaf pada alaihim yang pertama siratal ladina an'amta alaihim. Kan situ masuklah masuk tadi kita katakan warsyun Abu Amr ibn Amir Asim Sayyidah Asim masuk dia alaihim, kita masuk juga Abu Ja'far, masuk juga Abu Ja'far dengan Bazzi. Sebab apabila kita waqaf alaihim tak boleh dapat dengan silah situ. Silah untuk wasal lah. Jadi apabila qaul macam siratal an'amta alaihim masuk situ, selain daripada tadi yang disebut ya, masuk juga Bazi dengan Abu Ja'far. Lepas tu kita baca siapa lagi? Kita baca sad juga, kita ambil khalat juga. Kita buat macam tadi khalat siratal ladzina an'amta alaihim. Masuk siapa tu? Masuk raw. Lepas tu kita ambil untuk kunbul siratal ladzina an'amta alaihim. Lepas tu kita ambil ruwais dengan sin juga an'amta alaihim. Lepas tu baru kita ambil untuk apa ni khalaq siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lepas tu kita silahkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin masuk semua tadi ya. Sebab sini tak ada sin kan. Kalau kita mula daripada sirat tu jadi khilaf dengan kunbul. Tapi kalau kita ghairil maghdubi alaihim, bila kita baca silahkan masuk situ kunbul dengan Abu Ja'far. Masuk semua. Siapa yang baca silah? Ashabu silah. Bila kau baca wa'il maghdubi alaihimu wa'il dhalin masuk semua. Lepas tu kita baca untuk siapa dia? Untuk Hamzah.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ha, kita bagi Hamzah masuklah. Siapa situ? Masuk si Yaakob. Ha, sebab tu ada khilaf kat situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ambilkan dia punya ni. Ambil. Okey, boleh nampak ah? Tak boleh ulang dari yang nombor tiga dulu Ustaz. Yang mana? Yang Yang macam mana? yang sod dengan alaikum tu khalat dengan raw baca kan? Okey, Betul. apabila baca dengan sad, lepas tu alaihum. Khalat dengan raw baca kan? Oh, enam, betul. Betul. Okey, yang keempat tu, yang keempat tu dengan sin dengan silah ke macam mana? Sin kita bagi bagi kumpul dulu. Macam mana? Maknanya kombo satu je. Satu je kan? Ha? Satu je kan? Kalau sin dengan alaihum dengan silah tu satu je kan? Kombo saja. Untuk kumpul sahaja. Okey. Ruiz tak boleh masuk. Sebab Ruiz baca dengan alaikum. Kan? So yang kelima tu? Yang kelima kita bagi terus. Lepas Ruiz tu, kita bagi untuk khalaf terus. Baca Ismam terus. Zirat alladhina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, maknanya tu khalas saja eh. Itu khalaf saja. Okay. Sebab kalau kita mulai daripada sirat, sirat yang ayat yang ketujuh tu kan. Sebab dia kata bani li khallad lawala. Mana bani khallad dia ikut bacaan khalaf pada tempat yang pertama daripada surah Fatihah. Ihdinas sirat tu dia baca dengan ihdinas sirat. Jadi ayat yang ihdinas sirat tu tak ada khilaf. Kira Hamzah baca dengan ismam. Tapi pada sirat yang tak ada alif lam tu dia khilaf dah. Mana untuk khalat dia baca seperti qurra yang lain baca dengan ustaz. Tapi alaihum tetap alaihum lah. Sebab itu dia punya mazhab dia manhaj dia macam tu. Alaihum ilaihim ladaihum dia baca dengan dhamma. Okey. Boleh boleh buat. Yang tu ustaz buat sod plus za tu ismam kan? Kholaf dan kholat. Yang mana? Yang nombor tiga asira tu. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat tu dua-dua sekali. Kirat Hamzah. Kita kata kirat Hamzah baca situ. Kita ihdinas siratal mustaqim qalun. Ihdinas siratal dengan sin masuk apa ni kumpul dengan ruis. Kita baca sin. Lepas tu baca ihdinas sirat masuk kirat Hamzah. Ya tiga kali dia baca kat situ. Ihdinas sirat tu kita baca tiga kali. Ya pertama qalun masuk semua. Lepas tu kita baca kunbul masuk ruis. Lepas tu kita baca kirat Hamzah dengan ismam. Tiga kali ya kat situ. Boleh boleh baca aku ha Tin. Tin. Pening. Okey ustaz, saya bawa balik pergi balik ke Malikiau. Ustaz tunggu sekejap ya sebab saya just nak flash pada Malikiau betul kita pergi sirat itu pergi yang hari ini punya. Okey okey. Pergi balik ke mula-mula tadi. Jadi saya perlukan ustaz untuk tolong bila sirat yang hari ini punya kelas. Okey, okay. Kita pergi balik ke Malikiau tadi, kita sikit je lagi nak habiskan. Dan kita tunjuk dua tadi, dua imam tadi, empat imam. Dua syatibiyah dan dua durah. Okey, kita takat ini tadi. Dekat sini dah faham dah semua orang kan? Maknanya untuk ma yang dua harkat yang pakai alif tu, ini je. Kenapa pula? Tetapi bila kita baca, kita tak baca ma dua harkat dulu. Pasal apa? Sebab kita tengok kira lepas imam kita dulu. Tengok nafik tak ada dekat turutan sini. Dia. Nampak tak? Turutan dia. Turutan dia tak ada. Okey, mari kita semua mengingati. Kita ada 10 imam. Siapakah imam nombor 1? Nafik. 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 Siapakah dia punya yang di bawahnya? Kolun dan waras. Kolun dan waras. Tak boleh tukar ya waras dan kolun ya. Tak boleh ya. Ini kita ni dah expert kiranya ya. Okey, nombor 1 Nafik. Dia punya bawah adalah Kolun. Lepas tu Warash. Lepas tu nombor 2, Imam apa? Ibnu Kathir. Ibnu Kathir. Bazi dan? Kumbul. Ingat ya, untuk Kolun dengan Warash ni, ingat Kolun kan? Macam mana saya nak suruh ingat ya, Kolun dengan Warash ni? Saya ingat ini boleh ingat ke Kolun. Lepas tu Warash. Lepas tu Bazi dengan Kumbul senang. Ingat. B tu huruf alfabet B datang dulu baru kombol datang kemudian. Ya? Yeah? So Ibnu Kathir. Ketiganya Amru. Amru tu kita panggil Amru tapi orang Arab panggil Amr. Okey ya? Yeah? Duri dengan Susi. Amir. C.
Hisham dengan Zakwan. Mana pergi benda tu tadi? Hisham. No, no, no. Yang 10 kiraat tadi. Stop pada 10 kiraat je. Stop pada 10 kiraat saja. Sebab kita jamak. Yang 10 kiraat yang tadi. Sebab pada repeti sangat senang kita. Okey, lepas Amir, ingat ya susunan ni semua kita kena ingat. Kenapa kita nak busybody ingat susunan? Kalau kita tak ingat susunan, kita tak boleh baca. Siapa patut baca dulu, siapa patut baca kemudian. Okey? Nombor 5, Asim. Siapa Asim? Cuba. Siapa nombor 6? Hamzah. Yang mula-mula yang baca sakta. Orang lain semua tak baca sakta kecuali Asim. Asim baca sakta mengikut makna. Tapi Hamzah membaca sakta yang semua yang lain-lain dalam Tariq Taibah baca sakta pada Al dan Syai dan sebagainya. Ya, Hamzah. Dan yang ketujuh, Ki? Sa'i. Tahu ya kolab-kolab tak? Nama dia punya dekat-dekat je kan? Okay. Ki Sa'i siapa dia punya ni? Abu Haris Duri Sa'i. Next page, Ju. Okay, Abu Haris dan Duri. Haris ni ada nama dia lain lah. I like or something like that. Ya, yeah? Tak apalah. Itu bila kita baca nanti dalam buku, kita tahulah. Tetapi untuk kita semua, kita terima nama dia Abu Haris dia, ya? Dan Duri. Dan kita ada Adurah, ingat ya. Kalau kiraat Syatibiyah, di bawah dia hanya ada 7. Sebab ni kita ni dah belajar jamak ya, kena ingat ada 7. Dan ada 3 daripada Adurah. Kenapa nama dia Adurah? Sebab yang buat ni, yang membuat kajian, yang keluarkan 3 lagi kiraat ni adalah Imam Jazari. Jadi dia namakan yang 3 ni Adurah. Tapi kalau misalannya Imam Syatibi hidup, inilah cara bacaan. Jadi boleh nak kita kata kalau ikut Tariq, dia ikut Tariq Syatibiyah. Itu pasal kita longgokkan dia sekali bila kita baca dalam Syatibiyah, kita kata ada 10, ada 10. Tapi nama dia Adurah. Ya? Nombor 1, Ja'far. Ja'far adalah imam ataupun guru kepada Nafiq. Ya? Lepas itu Ya'qub dan Khalaf al-Ashir. Clear dah semua kan? Dah tahu semua bawah-bawah dia punya ni. Ishaq. Okay. Sekarang ni kita berbalik kepada kita punya Fatihah. Kita akan ulangkan ini setiap kali ya. Supaya kita pegang terus ya. Nama-nama ni ya. Setiap hari kita akan ulangkan balik. Okay, sekarang Malikiyah dah settle dah. So, bila kita baca, pergi kepada bacaannya Ju, yang Nafiq baca dulu tu mana dianya? Yang tak ada alif. Okay. Okay, tengok. No, next. Kayak ni. Bila tentang bacaan, bukan. Ini you punya summary. Bacaan dia. Next. Okay, ini kita tahulah kan. Bila kita baca, yang ini ya. Nampak tak? Bila kita baca, selain mereka membaca tanpa alif. Ataupun membacanya dengan satu harkat. Maka Malikiyah tu tadi, Nafiq. Nafiq, bila kita kata Nafiq, maknanya dua-dualah. Dua-dua apa? Perawi dia. Perawi. Amru, Amir, Hamzah dan Ja'far. Itu sebabnya dia tak masukkan di dalam matan. Pasal apa dia tak masuk dalam matan? Pasal panjang. Matan ke, baca jamak ke, kita nak cari sepaling ringkas. Ya? Itu yang baki dekat sini. So pegang ya, ringkasan ni penting untuk kita semua ya. So pegang ringkasan ni. Okey, tengok juga ringkasan kuning tu. Tulisan dalam kuning. Nanti kita susun satu-satu macam ni. Kalau macam ni banyak, nanti kita buat PDF satu-satu-satu ya. So ini lagi clear ya. So kalau you pegang pada ringkasan ini, you boleh nampak Malik tu apa bendanya ya. So ringkasan ini atau ringkasan tadi boleh dipegang. Ataupun ringkasan ujung sekali Ju. Lepas apa ni? Fatihah. Tamat Fatihah. Yang ini siapa yang suka kepada jadual ya. Kita dah buat ya. Kolon dengan Nafiq baca Malik. So automatically you akan tahu bila you baca Malikiyah ni ayat 4. Nampak dah kita dah tulis atas. Maka peganglah pada ini. Bacalah Malik dulu. Bacalah siapa-siapa yang ada tu. Fahamlah dah. Yang Malikiyah ni tadi. Tengoklah pula yang ke bawah-ke bawah ni lagi. Nampak ya? Very clear, ya?
So kalau bila kita nak habis esok, kita pegang kepada jadual ini sahaja untuk kita nak baca surah Fatihah. Nanti kita buat ayat 5 besok, kita buat ayat 5. Ya, kita akan buat macam ni. So kita akan buat tiga bentuk. Satu, dia punya ringkasan dalam cerita tu. Kedua, ringkasan kita dalam bentuk tulisan. Dan ketiga, dalam bentuk jadual. Jadi boleh pilih yang mana. Yang ni, ini yang kedua. Ini baru buat ni. Ya? Okay, so dah nampak. Okay, sekarang kita pergi ke sirat. Fatihah balik kepada sirat. Yang ini dah ajar dah. Cuma nak ulang balik. Supaya minggu depan kita tak ada ulang-ulang lagi dah benda ni, ya? Okay, ihdina siratal mustaqim. Apa, siapa yang baca surat, siapa yang baca sin, ada yang good. Boleh nampak dah kan? Siapa baca sin? Kumbul Ruais. Ini yang keluar di dalam matan. Ya? Yeah? Okay, next. Bila tunjuk Ruais, dah faham lah dah itu anda Yaakob. Ya? Yeah? Itu pasal kita kena memorize nama tu. Hamzah ni, kolab dan kolab. Kedua-duanya baca Azri. Zirat. Ya? Apakah makna Ishmam? Kita dah tulis dah. Sod dengan Zai. Okey, ada soalan tak dekat sini? Tak ada, ya? Okey, next. Hari ni, so maknanya dah faham dah nak baca macam mana, ya? So, siapa baca dengan sod? So, selain mereka yang baca dengan sod. Dan kita faham, bila kita baca jamak, siapa patut baca dulu? Nafik. Okay. Ataupun kalau dia keluar nama kolun, kolun lah baca dulu. Faham tak? Ya. Yeah. Yeah? Kalau dia tak ada nafik, kadang-kadang dia bukan dua-dua sekali baca. Dia kalau keluar kolun, kolun lah baca dulu. So dah faham dah, ya? Yeah? So kita baca sirat dulu. Lepas tu baru kita baca. Next kita baca apa? Siapa yang baca sin tadi? Kumpul dengan Ruais. Ruais baca dulu. Ruais di bawah siapa? Bukan Ruais. Ruais di bawah Rauh. Bukan. Siapa yang baca dalam Syatibi 7? Yang baca sin? Kumbul. Kumbul. Ibu Kasih. Kumbul. Maknanya Kumbul di bawah Ibnu. So dah nampak dah susun tu. Ruais ni betul lah, tak ada masalah. Ruais mengikut, ya, mengikut Kumbul. Tapi kita tengok yang Syatibiyah 7 ni, susunan dia. Okey, ada soalan tak? Maknanya mula-mula kita baca apa? Sod. Lepas tu kita baca sin. Lepas tu kita baca ishmam. Okey, sekejap lagi sekarang kita praktis, ya. Kita praktis. Okey, bacaan. Okey, sekarang kita pergi ke pelajaran hari ini. Saya tahu memang kena praktis sebab hari tu kita stop yang kita tak praktis lagi. So hari ni kita start pada sirat. Okay, ini hari ni punya yang ustaz mengajar. So sod, siapa yang membaca sod? So bila Nafik faham-faham lah dah kita baca. Nafik dulu. Pergi balik ke belakang Ju. Balik ke belakang. Okey, di dalam matan ini yang keluar. Faham tak? Dia kan ke dia mesti keluar yang sikit? Ingat tak? So ini yang keluar di dalam matan kita. Kalau you all beli buku tu dalam bahasa Melayu sebab saya dah beli. Kedua-dua buku telah sampai pada saya. Itu memang tulis dalam bahasa Melayu. Amat senang untuk kita nak ikut yang sebenarnya. So siapa-siapa nak beli bolehlah membelinya daripada Shopee, ya. Okay, so kita boleh baca sod, kita boleh baca sin. Ingat tak? Sama je methodnya yang mula-mula asirat tu. Ya, yeah, kita boleh baca sod, boleh baca sin, dan boleh baca apa lagi satu? Ishmam. Ishmam tu khas untuk Hamzah. Tetapi Qolad tidak membaca Ishmam untuk ayat yang ketujuh. Ya. Yeah? Hanya Qolaf. Nampak dah? Kita clearkan kat sini, ya? Tapi dia last kali baca. Jangan lupa. Dia yang last kali dibaca. Tapi kita dah buat clear kat sini bahawa hanya, ya? Hanya Qolaf yang membaca Ishmam. Qolad tidak
membaca ismam. Jadi untuk Hamzah, kita dah clearkan dekat sini. Jangan kita assume dua-dua. Maksudnya qalat di sini masih membaca dengan suad. Okay, so dah nampak dah tiga-tiga tadi, baru boleh kita susun sekarang bacaan kita. Okay, pergi balik ke Fatihah. Okay, bila kita baca, kita tak boleh baca sirat, sirat, zirat. Ya, mana boleh? Sebab ayat ni panjang. Tahu tak? Sekurang-kurangnya kita mesti berhenti dekat alaihim. Tahu tak? Dan kenapa kita boleh berhenti dekat alaihim yang pertama? Sebab banyak kiraat-kiraat yang lain, dia tak membaca basmalah sebagai ayat nombor satu. Basmalah tu saja sebagai keberkatan untuk membaca. Ya? Sebab dalam Imam Syatibi punya apa tu matan, dia kata dia baca basmalah sebagai apa ni lah, keberkatan untuk semua dia punya bacaan. Ya? Jadi basmalah hanya di dalam kita punya asim saja yang dinambahkan nombor satu. Jadi di sini kalau dia bukan nombor satu, dia masih ada tujuh ayat. Ya? Al-Fatihah tidak pernah ada enam ayat. Fatihah ada tujuh ayat. Jadi dia berhenti dekat alaihim. Itu sebab kalau kita tak cukup nafas, selalunya kita berhenti dekat alaihim. Bukan alaihim yang kedua. Alaihim yang pertama. Dia mula balik ghairil maghdub. So tengoklah misalnya waraj dan sebagainya. Okay? Ada soalan dekat situ? So, kita tadi memang dah pandai sangat dah. Siratal ni kita dah ada wajah. Suat yang pertama akan dimulakan sebab Nafiq memegang pada suat. Dan of course rakan-rakannya, kita boleh tengok balik sekarang bila kita baca nanti. Keduanya sin. Sebab siapa baca sin? Kumbul sebagai pendahuluan dalam kita punya matan. Ya? Kita belajar ni dengan matan. Dan ketiganya adalah ismam. Tapi ismam untuk sirat hanya qalaf. Qalaf tidak membaca ismam. Okey, tetapi dalam ayat ini dia ada alaihim. Kita tak boleh baca sirat, sirat. Baca sirat, tak boleh. Apa nama ayat macam tu gayanya kan? So kita terpaksalah turun kepada alaihim. Okey? Clear dah? Kena habiskan ayat tu sampai alaihim lah, Datin. Ya, sekurang-kurangnya sampai alaihim. Tapi ustaz tadi dia ajar sampai alaihim. Dia ajar sampai alaihim yang kedua. Ingat tak? Dia kata alaihim kalau kita berhenti pada pertama. Dan bagaimana kita berhenti pada kedua? So kita berhenti pada alaihim. Apa imam kata? Ini di dalam matan. Ingat ya, matan selalu mengambil yang paling ringkas. Ketika, what is matan? Matan ni ada pegangan untuk kita tahu rules and regulation. Berhenti pada lampu hijau. Jalan pada lampu merah misalnya. Baru you terkejut kan? So dia kata berhenti pada lampu merah. Jalan pada lampu hijau, dia tak bagi tahu lampu kuning tu. So macam tu lah. Ya? So nampak ya? Apa yang matan bagi tahu sini? Home. Siapa yang baca home? Hamzah dan Yaakob. Untuk nota sendiri ya, Ruais dan Yaakob ni halus sikit tulisannya. Maknanya mengikut. Apa maknanya? Mengikut. Ya? Okay, next. Apa matan kata Ju? Okay, dah alaihim pula. Alaihim samalah apa yang tertulis. Siapa yang baca? Nafiq. So Nafiq, maknanya Nafiq membaca suat dan him. Maknanya dia akan mendahului lah. So tulis. Mana nama orangnya tu? Qalaf Rashid. Alaihim. Mana lagi orangnya? Ni Matan Durah. Matan Syatibiyah mana? Recording in progress. Dan baca alaihim, alaihum, alaihum. Dan baca alaihim, alaihum. Yang mengikut, apa tu? Matan. Ini adalah punya matan.
Okey, maknanya kita tak buat. Nanti kita tambah, ya. Dalam ini kita tak ada. Maknanya kita akan mesh. Kalau tak ada, apa tu, Nafiq bukan mungkin pasal ramai, dia ambil yang pendek, alaihum. Betul tak, Ustaz? Macam mana? Maknanya Nafiq tidak ada di dalam dalam matan untuk alaihum. Untuk alaihim. Betul tak? Ke ada dalam matan? Ada tak alaihim punya matan? Untuk Nafiq? Alaihim itulah. Tak ada, ada tak matan? Saya nak tahu ada tak matan? Itu dia kata. Alaihim ilaihim alaihim ilaihim ladaihim hamzatun wa ladaihim. Jadi adalah kat situ. Cuma dia tak ada makna ada dalam tu. Ada dalam tu. Alaihum, okey. Nanti kita ambil, kita kena meshkan. Di sini kita start alaihum, tak ada masalah ni matan. Okay, matan kedua maknanya ada untuk Nafiq. So kita akan masukkan balik Nafiq punya matan, ya. Alaihim. Okey, yang ketiganya himu, alaihimu tadi untuk apa nama ni? Ashabu silah dan juga kolun. Ada tak dia punya matan? Okey, ni alaihum. Next, tengok lain apa yang ada. Alaihim ni ada qalafal ashir. Alaihim. Ini ketiganya baca kasrah pada alaihim, alaihim, alaihim. Ni salah ni. Alaihumu, ladaihim, alaihum ni. Saya rasa kan? Alaihum ilai dulu kan? Ada yang tiga tu. Alaihum, ladaihum, alaihum kan? Yang tiga tu. Alai dulu baru ilai. Lepas tu baru lawa ladai. Alaihum, alaihum, ilaihum, ladaihum kan? Ladaihum kan? Okey, tak apa. Tak apa, nanti ni kita masukkan balik. Yang tiga ni tu labianya. I think so. Okey. So sekarang ni ada tak matan untuk apa ni? Alaihumu. Untuk apa ni? Kolun. Kolun ada dua wajah. Satu sukun dan satu silah. Okey, apakah maksudnya mim jamak? Apakah maksudnya mim jamak? Mim jamak adalah menunjukkan ramai lelaki. Dan bila dikatakan humu tu adalah hum tu ditambah domah ataupun baris depan dan ditambah waw kecil sebelah dia kat bawah tu. Bermakna bila kita silahkan, kita membacanya humu. Dua harakat, ya. Humu, ya. Nanti yang itu kita tambahkan. Ini cuma ada di dalam matan saja, tapi kita tak ada dalam bentuk tulisan. Tak apa, yang itu kita tambahkan. Okey, sekarang tengok balik kepada Fatihah. Okey, apa sekarang kita kena buat? Sirat kita dah tahu sampai macam tu. Nafiq, kita pegang pada Nafiq dulu, ya. Betul tak? Okey, alaihim tu Nafiq macam mana? Alaihim, betul? Betul tak? So kita tak. Nah, kita ikut Ustaz aja. Ustaz berhenti cakap alaihim. Lepas tu baru dia sambung alaihim yang kedua. So kita ikut macam tu juga, ya. So kita boleh baca siapakah yang mengikut Nafiq? Amru, Amir, Asim, Sa'id, Qolam al-Ashim. Kalau nak tulis sekarang boleh tulis. Kalau tak nak tulis, nanti kita buat kita punya nota lagi. Kita padatkan lagi nota kita. Dan nota ni nampak gayanya kita kena pecah-pecahkan lagi PDF. Sampai ke ia akan nak budu tu, kita buat empat, kita akan buat dalam satu PDF. Supaya senang you all nampak. Ayat 2, ayat 3, ayat 5 tidak ada perubahan. So kita henti sampai situ, ya. Ayat 6 dan ayat 7 kita akan buat hal baru. Ya. Kita akan berbual dalam hal baru. Kita akan buat macam tu. Jadi tak apa ni, kepala turun naik macam ni. Buku tuan. Okey, dah faham dah. Kita akan baca sirat dulu. Pasal apa kita baca sirat? Ustaz cakap tadi. Pasal apa? Ikut turutan imam. Nafiq baca dulu. Yang mengikut Nafiq adalah Amru, Amir, Asim, Isai dan Khalifah. Nanti
saya akan prepare you all. Nanti lagi satu kita punya series tu, saya akan buat akronim untuk kita orang Melayu ni yang dalam kes ni faham. Asim, Kisai dan Kuala Rasyid ni selalunya sama. Selalunya. So kita akan bagi akronim untuk dia orang tiga orang ni. Supaya kita senang ya. Macam saya bismillah campur dua surah tu pun saya bagi ABC. Supaya senang apa maksudnya ABC tu. Okay, nanti kita fikirkan sama-sama. Kita buat kita punya sendiri punya rumus ya. Okay, so dah faham dah berapa imam yang ikut baca sirah dengan apa ni alaihim? 2, 4, 6 imam. 6. Yang itulah yang kita akan baca dulu. Clear? Ada soalan? Okay, yang ketujuhnya, yang keduanya kita kena baca apa pula? Silah. Sebab? Sebab apa? Kolun? Baca silah. Kolun baca silah. Apa maksud silah? Apa maksud silah? Alaihimu. Alaihimu. Mu tu dibubuhkan tanda domah. Dan di tepinya, mim tu dibubuh tanda? Waw kecil. Supaya maknanya dibaca dua harkat. Nanti kita buat benda tu ya. Alaihimu. Yang sebenarnya ini adalah untuk ashabul silah. Siapa ashabul silah? Siapa Kolu. Ashabul silah? Tiga. Kolun Kasir. Ibn Kasir, Abu Ja'far. Ingat ya. Kolun, Ibn Kasir dan Ja'far. Tetapi. Tapi bila kita cakap tentang Ibnu Kathir yang buat tu hanya siapa? Yang buat lain. Sebab you mesti ingat sin. Bazi. Bazi je yang you boleh masuk. Sebab Bazi baca dengan sod dan baca alaihimu. Maknanya bila baca silah, kenapa kita nak baca silah nombor dua? Sebab kolom perawi pertama, itu imam pertama kan? Ya, kolom imam pertama yang membuat silah. Tetapi dia masih memegang kepada sod. So, nampak tak? Kita kita bila buat ayat yang nombor 7, kita tak boleh biar sirat tu habis dah. Settle dah kerja aku dah. Itu alaihim ni alaihim je. Tak boleh. Sebab takkan nak baca sirat dia dekat situ je. Mestilah kita kena baca sekurang-kurangnya sampai alaihim. So, kita kena tukar alaihim. Okay? Kepada Kolun, Bazi dan Ja'far. Kenapa letak Ja'far kat belakang? Ja'far adalah tahun kemudian baru dapat ya datang yang lagi tiga. Ya? Okay. Clear dah. Tolong tulis dulu. Kejap lagi kan nak baca. Jangan kelang kabut. Nampak dah? InsyaAllah. Okay. Yang ketiga, apakah kita perlu buat? Masih kepada sod. Masih kepada sod. So kita tak tukar. Selalu kita pegang. Okay, siapa yang tempat ni? Kolat. Kolat dan Nasir. Kolat dan. Sebab dia tak baca zirot. Ingat tak? Kolat ni tadi ingat tak? Kolat disebabkan daripada Hamzah. Dan dia tak baca zirot. Jadi itu pasal kita tak boleh tulis Hamzah. So kita letak kolat dan rauh. Rauh siapa? Yaakob. Rauh siapa? Bawah Yaakob. Rauh dan Ruwais dan Rauh kan? Okay, so apa yang dia baca? Sod dengan alaihum. Alaihum. Dia baca alaihum. Dia dah baca lain dah. Nampak? Tapi dia masih baca sirat. Dan dia ada bayar kita tukar dua-dua sekali. So tolong tulis. Itu yang keempat. Apa? Satu, dua dah. Tiga. Nombor tiga dah. Okay. Nombor empat. Sin pula. Kita dah kena tukar kepada sin. Kenapa baru kita nak tukar kepada sin? So kita mesti guna susunan ayat dan kita kena guna juga nombor satu nafik. Ya? Okay, so kita tukar kepada sin. Siapa yang boleh masuk sin? Kumbul dan Ruais. Kumbul sahaja. Kumbul sahaja. Kumbul sahaja. Kenapa kumbul sahaja? Daripada hanya kumbul dengan Ruais, dua-dua sin. Tapi kumbul baca macam mana? Dengan sin. Alaihim. Alaihim. So, tapi tukar atasnya jadi? Alaihim. Tukar atasnya jadi? Alaihim. Betul, Ustaz? Ruwai?
Bukan rois, kumbul. Ustaz, kumbul baca dengan si. Dia baca bawah. Alai. Alai. Alaihim. Sila. Alaihimu. Kalau wakaf tu dengan silah lah. Kalau wakaf tu alaihimu. Okey. Tulis dulu alaihimu. Wakaf tu kemudian cerita. Tulis dulu supaya tak silap. Bila kita nak wakaf, kita terus pandai. Kita semua tahu baca Quran. Tak usah risau. Tulaihimu ya. So kita dah tahu dah. Kenapa agaknya kumbul baca alaihimu? Ingat tak dia ni sebagai daripada tiga daripada? Apa? Ashabul? Ashabul silah. So ingat dah. Okay. So kita ada kumpul sin dengan ashabul silah kita jalankan. Yang seterusnya, yang keempat adalah ruais. Sin dengan humu. Itu je bezanya. Kalau tidak dia boleh sekali ya. Tak boleh sebab ruais baca sin juga tapi dengan humu. Okay. Habis dah. So sekarang kita kena pergi kepada siapa? Yang baca. Yatin. Ya. Ruai siapa dah cakap ni Ruai? Ruai baca home, humu. Home. Bukan humu, home. Tak ada apa. Sebab tu termasuk dalam yang sini kan. Ustaz, betul tak? Alaihum, alaihum. Alaihum, alaihum. Bukan humu ya, alaihum. Ruais baca. Ruais anda siapa? Yaakob. Bukan baca silah. Ingat ya? Itu sebabnya kalau I tersilap, you mesti ingat ya, you all mesti pegang kepada apa tu? Ashabu silah yang baca humu ya. So dia baca alaihum saja matikan mim. Okay, clear dah? So tinggal lagi satu, siapa? Ismam. Ismam. Ismam mesti baca? Alaihum. Alaihum. So, tapi dia dah tukar dia kepada Ismam. So dia tak boleh pula duduk sekali dengan Ruais tadi. Okey, dah nampak dah semua? So nanti bila kita turun ke bawahnya, kenapa Ustaz suruh baca seterusnya? Supaya terbunyilah yang mana-mana ada membaca silah. Jadi terbacalah alaihimu. Tak bolehlah baca alaihim je. Kalau kita berhenti, kita dah tak nampak silahnya. Sebab itu kita kena tulis tadi. Okey Ustaz, Ustaz nak kabur apa-apa ke lagi? Sebab saya nak suruh dia orang baca dah Ustaz. Boleh baca, saya dengar tak apa. Okey, silakan baca Ustaz dengar. Start daripada Malikiyah dah habis kan? Kita kena start daripada Iyyaka Na'budu kan? Betul tak? Siraton. Tak, Malikiyah dah habis. Iyyaka Na'budu pun dah habis. Okey. Dah habis dah juga. Siraton. Okey, silakan Ihdina Siratal tadi. Siapa nak mula baca, silakan. Kita tak buat pemilihan sini sebabnya ini kita baru lagi belajar. Tunggu kita dah habis satu juzuk, so baru kita letakkan nama-nama ya. Siapa nak baca. Tak nak baca, tak payah, boleh dengar je. Okey, sekarang ni kita... Datin, kita buat satu ayat, satu ayat dulu lah Datin, sebab yang ketujuh tu memang... Macam nanti takut tak baru faham. So kita habiskan ayat ke-6. Habis. Okay. Baca ayat ke-6 dulu. Okay, no problem. Baca ayat ke-6 dulu. Semua baca ayat ke-6. Siapa nak baca ayat ke-6? Saya nak cuba Datin. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Nak sebut tahu. Nama yang sebut sort ke Datin? Yeah. Kena bagi tahu lah you baca ni ikut siapa. Takut tersilap pula you terikutkan Hamzah dulu ke. Jadi kita nak tahu siapa. Kolun dia baca dua wajah. Kolun baca dua wajah. Sirat tu. Nafik baca. Nafik. Keluar nota. Okay, sirat. Okay, tengok kat sini eh. Yang nombor 3. Sirat apa baca dulu? Nafik, Amru, Amir dan Ja'far. Jadi kerana Nafik mendahului, jadi kita bacalah dia sirat dulu ya. Oh. Asim tak ada yang situ yang Datin.
Asim dah tertinggal. Asim tak ada. Kisai tak ada. Maksud Asim Kisai dengan Qalaf. Yaakob tak ada. Okey, tu kena tambah lagi Ju. Sirat. Itu lagi tak ada. Asim, Kisai, Yaakob. Itu under Ruwais tu. Ruwais tu dekat kumbu. Oh, tapi itu nombor. Itu sin. Itu betul. Itu baca sin. Tambah situ je lagi. Okay. Situ lagi. Kita yang baca kumbu dengan Ruwais yang jadi terpisah tu sebab bila dah campur dengan apa tu. Home-home semua tu. Okay. Jadi kita akan tambah lagi. Okay. Terima kasih Puan Nur Hayati. Soju tulis tu tambah lagi ya. Okay. Tetapi... Okey, dah nampak dah kan? Dah nampak dah lepas Abu Amru, Amir, lepas Amir masuk Asim. Lepas Asim masuk Kisai. Lepas Kisai masuk Qalaf al-Ashir. Lepas Ja'far masuk Qalaf al-Ashir ya. Yaakob rawkan. Yaakob baca kan raw. Yaakob baca Yaakob. Sot. Rawkan, raw. Ustaz, Yaakob baca sot ke Ustaz? Raw. Raw baca dengan sod, ruas baca dengan Okey, Rauh. Kena masuk lagi seorang. Rauh. Lepas Ja'far masuk Rauh. Lepas Ja'far masuk Rauh. Lepas Rauh baru Qalaf al-Ashir. Okey. Hati. Lepas ni kita, you all pun fikir ya, macam mana nak bagi kita pula senang. Kita pun pandai juga buat rumus kita. Rumus kita lagi senang. Kita terus boleh ingat. Ya, nanti kita fikir ya. Macam mana kita nak buat rumus kita sendiri. Sebab yang geng yang di belakang kan, Asim, Kisai, Qalaf al-Ashir semua ni memang satu geng. So kita fikirkan ya apa rumus kita ya. Okay. Dah nampak dah Puan. Lepas tu baca Qalaf dengan Qalat. Lepas tu baca Kombol dengan Ruwais. Kombol datang daripada mana tak betul ni. Kombol datang daripada Ibnu Katsir. Jadi maknanya kita kena baca Sin dulu. Baru kita boleh baca Ishmam. Nampak tak? Sekarang ya. You all boleh nampak tak? Nombor tiga. Kita tengah nombor tiga. Kombol dengan Rice dia dah tulis nombor tiga. Maknanya tak boleh. Sebabnya Kombol adalah Ibnu? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kena naik ke atas dalam susunan. Nampak dah? Jadi Ishmam kena turun ke nombor tiga. Ya? Okay. Ya, I bukan blame orang siapa-siapa sini ya. Not even you ya. Sebab I Ustaz semua dah tengok benda ni. So, kita orang dah tak larat nak tengok. Ya? Yeah? Okay. Tapi memang cantik lah Datin. Saya baru macam boleh nampak sangat bila tadi saya tengok ringkasan ni. We all buat memang boleh nampak punya. Bukan ini je. You all ada jadual ada apa. So, you all memang nampak lah. Just stay dengan kita ya. Kita akan cuma, nampak. Cuma boleh faham lah Datin. Jelas sekali. Datin, saya rasa ada satu problem untuk ayat ayat mana tu. Sebab kalau macam ni kan, kalau ni Maliki ni kita buat ayat nombor 4 tu, memang dia aturannya nombor 2, tapi kita buat dekat ayat, nombor ayat tu juga, so that orang boleh refer lah dekat ayat mana. Tapi kalau basmalah ni semua orang dah mahir ada dah mana kan. Dia mana yang ayat yang kita tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3 daripada basmalah tu je. Ada, kita dah buat tu. Kat sini pun kita buat ha, ayat nombor 4. Nampak tak? Ini dekat tempat jadual. Okey, pergi lagi satu. Pergi lagi satu Ju yang you tulis tu. Yang nombor 1 tak ada perubahan. Nombor 2 tak ada perubahan yang you tulis in writing. Yang you tulis in writing. Tak ada yang panjang-panjang tadi. Ada yang you tulis. Nombor 1 basma. Okey. Nampak tak ni ha? Ayat nombor 3 tak ada. Go to ayat nombor 4. Pergi kepada ayat nombor 4. So you print yang mana you rasa you sesuai ya. Malikiyau punya ayat nombor 4. Mana yang kita kata ada kilaf tu. You ada tulis ayat nombor 4. Bukan ini. Ayat nombor 4 in writing. Sambungan yang pada tadi. Ini dia. Nampak? Ayat nombor 4. Ya. Al-Fatihah ada kilaf untuk 10. Nampak? So clear kan ayat nombor 4. Ya. Sangat cantik. So mana-mana. Mana-mana yang you onda, yang you rasa sesuai dengan jadual, print jadual. Sesuai dengan writing, print writing. Sesuai dengan yang nombor kuning tu, print yang kuning tu. Mesti salah satu yang you rasa sesuai dengan you. Ya? Yeah? So kalau katakan tak cukup, ni dah cukup dah. Okay, ada lagi apa-apa soalan? Okay, silakan baca Puan tadi. Silakan teruskan bacaan. Sort dah baca. Iaitu ada 6 tadi, Nafi, Amru, Amir, siapa lagi? Asim, Kisai,
Sembilan. Sembilan. Silakan baca lagi. Edina. Sekarang ni kena baca dengan apa? Sin. Kenapa baca dengan sin? Sebab kumbul baca. Kumbul dengan rice. Kumbul dan rice. Dia dua ya. Tapi rice di bawah Yaakob. Kumbul di bawah Ibn Kathir. Jadi dia adalah imam yang kedua. Jadi kita tak boleh tukar nama imam dah ya. Dia adalah imam nombor dua. Jadi maka kita membaca dengan sin. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Yang ketiganya kita belum habis lagi. Yang ketiganya kita baca dengan cara macam mana? Ismam. Okay. Ismam. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk Kholah Hamzah dengan Kholah saja. Kiraat Hamzah. Kiraat Hamzah. Kiraat Hamzah untuk yang pertama, kedua-dua mereka Kholah dan Kholat membaca dengan Ismam. Tutup Ismam kejap you. Mana rupa Ismam? Okay, ini kita nak make sure semua orang ingat apa makna ismam. Suat bertemu dengan zai yang ekor panjang tu kan. Jadi bunyinya az, tebal. Ya, ingat ya. So itu dia makna baca. Kholaf dan kholat membaca ketika ayat number. Ini ayat number 6. Okay, ayat number 6. So nampak ya tu ada ayat. Dan bawah tu kita dah tulis untuk kedua-duanya sekali. Okay, pergi balik ke Fatihah. Pergi semula ke Fatihah. Okay, silakan tuan baca. Yang tu datin dia sod dan zai lah dia. Plastik. Ya, ni ismam. Patutnya ada diamond ya. Itu sebab ya, saya tanda tadi ada diamond ya. Untuk ismam tandanya diamond. Okay, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Ada lagi siapa-siapa nak baca? Kita baru seorang baca. Boleh lagi ada dua orang lagi untuk baca? Datin, saya cuba Datin. Silakan. Ihdinas. Ya. Tolong on camera. Okay, silakan. Okay. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa baca? Yang baca Nafiq, Bazi, Amru, Amir, Hashim, Kisai, Jaafar, Rauf, Kholat dan Nasir. Sekarang saya baca untuk sin, kumbu so, dan kuat. Itu sod kan tadi kan? Ya. Okay. Kalau sod baris bawah tebal ke nipis bunyinya? Sod tebal jugalah. Tapi dia tebal ya? Ah, okey, tebal ya. Yeah. Tak apa, kita tak usah risaukan tahap tu. Tapi mesti baca tebal ya. Okey, sebab sekarang kita dah ada sin. Kalau tidak kan dah bunyi macam sin. Sekarang sin pula. Okey, lepas ni baca, sin. Sin untuk kumbul dan ruais. Okey, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Okay. Kemudian saya baca kholaf. Kholaf untuk untuk Hamzah, Ismam. Campuran sod dengan zai. Bukan kholaf. Imam Hamzah ataupun Hamzah. Ya, kedua-duanya ya. Ingat ya, bila yang pertama ni, al-asirat ni kedua-duanya sekali. Silakan. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Ya. Al-mustaqim. Okey. Habis dah? Habis. Okey. Sila, siapa lagi seorang? Siapa lagi seorang nak baca? Silakan. Silakan. Seorang lagi. Saya cuba Latin. Okey, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk siapa tu? Nafi' Ibn Kasir, Abu Am, Ibn Amir, Ja'far, Asim Kisai, Ra'uf, Qalaf Al-Asir.
Ya, sebab bila kita repeat-repeat macam tu, so kita akan pegang nama-nama ni ya. Kita akan pegang. Tapi okay, tak next. Tersusun tu Datin. Next, you kena susun lah. Mula-mula Afiq, Peter Amru, Amin. Okay, saya baca kedua dengan sin, iaitu Kumbul dan Kumbul dan Rauh. Rauh eh? Ruais. Okay, Kumbul dan Ruais. Baca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Okay, yang ketiga saya baca dengan Ishmam. Hamzah. Dua-dua perawi lah. Qolat dengan Qolaf. Okay, untuk kiraat Hamzah. Okay. Okay. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Habis dah tiga orang ya? Okay, sekarang ni kita berpindah pula kepada ayat kenapa nombor tujuh. Kita dah pegang tadi. Sod oleh Imam Nafiq. Dan yang mengikutnya Amruan apa tu, Amir Kisai dan sebagainya lah. Ya? Kita dah tahu dah tadi. Sekarang kena sebut ya. Yang nombor dua kita pergi kepada sod yang ada sila. Apa maksud sila? Apa maksud sila? Sira tu masih sod dia ya. Apa maksud sila? Alaihimu ya. Mu dua harkat ya. Yang nombor tiga kita pergi kepada alaihim. Alaihum. 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 Jangan lupa ya. Yang ketiga kita pergi kepada alaihum. Yang keempat alaihum tu adalah qalad dan ra'uh. Yang keempat kita pergi kepada kumpul sin. Tukar dah kepada sin ya. Ya. Yang kelima kod masih pada sin tapi balik kepada alaihum ya. Untuk ruais dan akhir sekali qalaf. Ruwais alaihim. Alaihim datin. Alaihim atas tu. Ruwais alaihum. Alaihum kan? Dah. Ruwais alaihim. Kombo alaihum. Ustaz. Alaihim. Alaihim. Terima kasih. Ruwais. Alaihum. Kombo. Okay. So pegang pada itu ya. Okay. Yang kelimanya qalaf. Dengan alaihum. Okay. Okay. Okay, silakan siapa nak baca nombor satu. Tak ada berhenti ya. Terus kepada bawah ya. Rasa kita dah tahu dah bendanya. Masa saya ajar tadi memanglah saya berhentikan dekat alaihimu tu je. Tapi kalau kita berhenti alaihim. Tapi sekarang ni kita baca terus sampai bawah. Walad dolin. Walad dolin ni tadi Ustaz ada mention juga. Walad dolin ni adalah mak lazim apa? Kalimi. Kalimi. Kalimi itu maknanya apa? Kalimah. Kalimah ya dia dan sekata. Kalau yang ayat potong-potong tu namanya apa? Harfi. Musafal ataupun muhafaf ya dia ada dua. Kalau yang sabdu ni ingat musakal. Sakal tu sabdu lah. Muhafaf tu tak ada sabdu. Ingat je itu je. Ya? Yep. Okay silakan. Siapa yang nak baca sampai ke walad dolin. Tarik nafas elok-elok. Walad dolin tidak ada kilaf. Ingat dah Ustaz cakap tadi. Dan baca dengan. Wajib baca dengan berapa harkat? 6 harkat. 6 harkat. Okey, silakan. Okey, saya baca nanti ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa pertama baca? Tu kita baca sod dengan alaihim dibaca okay. Oleh Qolun, Abu Amru, Ibnu Amir, Asim, Kisai dan Khalaf al-Ashir. Bukan ke Nafiq baca tu? Tadi tadi Ustaz cakap Qolun. Saya tu tak tahu. I think it's Nafiq. Ustaz? Sebab saya tulis Qolun. I think it's Nafiq. Okay, next. Ikan Afiq tak ada lagi dah tempat lain. Okay, next. Okay. Baca macam mana? Baca dengan sod dengan silah. Dengan silah untuk yang sebenarnya untuk Ashabul Silah. Siapakah Ashabul Silah? Adalah Qolun, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Ja'far. Ingat ya? Ashabul Silah ni semua guna humu ya? Humu ke apa semua tu ya? Okay, itu tiga ya? Tetapi dalam kes ini kita baca untuk Qolun, Bazi dan Ja'far. Sebab kumpul baca dengan kumpul baca sin. Itu sebab kita tak sebut Abu
Itu sebab kita tak sebut Ibnu, Ibnu Kathir ya. Kita sebut dia punya perawi saja. Okey, silakan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Betul semua orang? Okay. Okay. Yang ketiga kita baca sad dengan alaihum. Okay. Silakan. Alaihum yang membaca ni khalat dengan rauh. Okay. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Yang keempat kita tukar kepada sin dengan alai, dengan silah dibaca oleh Kombul. Okay. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Yang kelima kita baca sin dengan alaihim iaitu ruwais. Ustaz, ruwais baca dengan him ke hum ustaz? Hum. Ruwais, kirat Yaakob baca alaihum. Alaihum apa ni? Alaihum juga bermakna kalau tak ada kombol. Kombol? Kombol, kombol Jaafar. You betul lah baca silah tu. Sebabnya kombol apa nama ni? Asabu silah. Greng. Okay. Itu tak ada masalah. Tapi okay, untuk ruwais dia baca hum ya. Okay. Silakan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, baca lagi satu. Lagi Ismam. Okay. Untuk khalaf. Untuk khalaf. Sahaja. Untuk khalaf. Sahaja. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Orang lain faham tak? Kita sekarang pasal time dah nak habis. So tak fair memang time kita pukul 9 sampai pukul 10.30. So kita kenalah pegang pada waktu kita. Kita belum habis lagi kita punya Fatihah ni. Minggu depan kita akan sambung balik dengan Siratul Ladzi. Kita akan brief balik apa benda yang kita patut buat. Dan kita akan betulkan dalam nota kita. Kita tak boleh buat sirat saja. Faham dah? Kita kena buat sirat disamakan dengan alaihim, alaihum, alaihumu. Nampak? Ya? Ya, kita kena alaihim, alaihumu, alaihimu, alaihum. Kita kena buat sekali macam tu. Baru you all boleh nampak sebab sirat ni dia tak boleh baca persendirian atas diri dia je. Dia kena baca sampai ke bawah. Bila kita buat sampai ke bawah tu, fahamlah. Ya? InsyaAllah. Minggu depan kita akan sambungkan. Sila lihat nombor 3 punya ayat. Ar-Rahim. Nampak tak? Ar-Rahim. Nampak tak? Nampak. Okay. Nampak tak yang sebelah tu? Maliki. Maliki. Ada dua bil dengan him. So bila kita habis walad dholi ni, kalau kita baca secara berterusan, di situ ada idram kabir. Apa maksudnya idram kabir? Idram kabir ni kedua-dua sama dan berbaris. Berbaris. Kalau sorir, satu berbaris, satu? Satu berbaris. Pun satu berbaris. Okey, itu maksudnya sorir, itu maksudnya kabir. Dan bila kita kata tentang dalam kabir ni, dia terbagi kepada tiga yang kita mengetahuinya. Banyak lagi, ya, macam-macam yang tak dekat-dekat. Yang kita tahu yang mutama silai. Mutama silai, sama sifat, sama sifat. Sama makhraj. Mutajani sa'il. Sama makhraj. Perlainan sifat. Mutaqaribain. Yang susah nak sebut. Mutaqaribain tu faham. Dia jauh. Perlainan sifat. Berlainan sifat. Berlainan makhraj. Berlainan makhraj.
Okay, boleh pegang pada itu dulu. Kita yang sebenarnya Cik Juwairi dah buat dah nota untuk semua, tapi kita akan hantar you supaya you boleh refresh balik. InsyaAllah minggu depan kita akan balik semula dengan Siratul Ladzi sampai habis Walad Dhalin. Kita akan pecah balik semula siapa baca suat, siapa baca sin, siapa baca ismam, siapa baca alaihim, siapa baca himu, siapa baca hum dan sebagainya. Lagi sekali, dan lepas tu kita naik kepada idram kabir. Selesai kita dengan idram kabir, maka tamatlah kita punya Fatihah. Berjayalah tak ramai syahid. Kita akan berpindah kepada bacaan basmalah antara dua surah. Mana dua surahnya? Maknanya Fatihah dengan Alif Lam Mim tu dinamakan antara dua surah. Yang atas ni Bismillahirrahmanirrahim, permulaan surah. Basmalah untuk permulaan surah. Tapi bacaan antara dua surah akan datang macam-macam lagi tambahannya. Ya? Boleh baca basmalah, boleh baca tak payah basmalah, ada sakta dan sebagainya. Okay? Macam-macam baik. Cara lagi. Okay, InsyaAllah kalau boleh mungkin kita akan cover basmalah juga. Minggu lagi satu panjang umur kita akan mula dengan Alif Lam Mim. Dan kita akan buat sikit-sikit lah, kalau banyak sangat khilaf kita buat mungkin dua ke dua ayat ke tiga ayat yang kita akan buat nota. Kita tak akan buat nota berjela-jela. Sebab apa? Sebab ini jamak 10. Kalau macam I buat Amir semua tu, I bedah semua dalam tu. Sebab senang. Dua je jamak kita. Dua ni je. Ini kita kena pecah-pecahkan supaya kita memahaminya, menguasainya. Ya? Yeah? Okay, yeah. Ustaz? Okay. Allah. Sekarang dah nak habis, Ustaz. Ustaz boleh baca doa. InsyaAllah kita tak habis lagi Fatihah kita. Kita akan sambung minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Nabi Muhammad Sabirin. Al-Fatihah. Allahumma alhamdulillah Al-Quran. Ya'amina iman wa nurah wa rahmah. Allahumma dhikrna min wa'alimna min wujihinna. Wa'alimna min wujihinna. أطراف النهار ودعنا رب العالمين ربنا أدنا في دين حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار سبحان ربي رب العالمين عنا وسلم وسلام الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Okay Ustaz, kalau Ustaz nak exit tak ada masalah, saya cakap dengan dia orang sekejap. Okay. You all rasa susah. You all rasa susah hidup jamak ni. Terima kasih Ustaz. Dah rasa susah, banyak ringan. Susah Datin. InsyaAllah. Boleh Datin fahamlah. Sebab Ju dah setengah mati buatkan you all. Terima kasih Ju. Betul Datin. Tapi kita kena mentala'ah betul-betul baru faham. Maknanya dah Datin bagi. Boleh-boleh ni betul. Dah ada satu juzuk maksud dah senang. Nama-nama tu pun terus keluar je. Pasal nama akan tak apa. Akan satu set tau. Dia akan satu set. So you akan memorize nama ni. Itu sebab kita kena buat rumus kita sendiri. So rasa-rasa susah ke tidak? Jangan syahid-syahid ya. We all dah setengah mati. Bagi saya susah lagi lah buat masalah ni. Memanglah. Syahid tu taklah. Kita belajar selesa Datin. Juga. Saya orang baru Datin. Memang susah lah Datin. Saya orang baru. Semua orang baru. Semua baru. Semua nak belajar ni. Semua baru. Allah. Tak kenal apa itu. Yang tidak sepuluh lagi. Memang susah. Tapi dah ada. Kita akan cuba ya, kita akan prepare you all punya ni sedetail-detailnya supaya you all senang, sebab inilah saham akhirat kita sama-sama ya. So kita doakan kami orang yang buat ni jangan geram. Jangan buat benda ni. So dengan ikhlas ya. Supaya kita faham akhirat kami. So you all bagi feedback apa yang you all nak, kita cuba buat sebaiknya untuk you all faham. So jangan syahid sebab dia takat satu juzuk ni je susah. Dah second juzuk tu tak susah. Cuma dia macam dia apa sikit Ustaz apa ni Datin. Oh, Ustaz dia macam cepat sangat. Itu pasal betul. I datang. Itu pasal I datang. I slow kan bagi betul, you all. Pelan. So you all dengar dia pengetahuan ya. Dia berpengetahuan. Tetapi dia dah biasa mengajar cepat. Pasal dia assume that you all semua dah pandai.
Kenapa berani benda dia kata ngambil kira 10 itu tak gagak idang kabir tak tahu lagi mati aku ni. Tapi I mengajar you all seperti you all kosong, faham? I mengajar you all kosong. Kalau nak ikutkan kelas yang I dah ajar, dah tahu dah idang kabir, udah tahu semua ni sebab you all bukan belajar syatibiyah. You all dah belajar tohibah. You all dah belajar nah. Nah tanpa hasad, ingat? Mula-mula ayat tu campur nah, betul apakah, apa nama tu? Zakat Salim, Zakat Salim. Sebelumnya wow, semua tu you all dah tahu. Sekarang you all dengan Amir pula lagi, kiraat Amir pula lagi. Berapa bacaan? 2, 4, 6. 6 bacaan, campur dengan sakta, campur dengan runah. Mupasil. Sepatutnya you all dah tak takut benda ni. Tapi I still assume kan you all semua zero. Kalau I tak assume you all zero, memang I pun 2x5 laju macam Ustaz. Alhamdulillah Datin mengajar specific. Very, very specific. Ah, sebab I utilize Ustaz. Sebab I tak boleh memorize nama-nama ni semua. As I belajar nanti I memorize. Tapi benda ni bukan satu lagi Datin. Masa sama ada Ustaz atau Datin yang bagi penerangan tu, tolong catat lah. Catat. Memang dah catat. You all belajar. Kena catat. Mana tak sempat kena tanya balik. Sebab bila dia dah terpergi dah. Tapi kadang-kadang kita breakkan dia. Ustaz kadang cepat sangat kat ti. Belajar. Kita boleh break. Kita boleh breakkan dia. Breakkan lah. Kalau kita nak lepas gitu, memang kita tak faham lah. Tapi you tadi, okay, you kata Ustaz cepat sangat. Yang I datang slow motion macam snail ni, tak tahu you all catat, I kabur dah. Dia besar nasib tu. Kenapa tulis nasib besar? Kenapa tulis nasib besar? Sebab nasib kita yang lain mengikut. Yang lain tu halus-halus sikit. Amru, Amir, Asim. I sebut what? Kisai. Sebab I menulis masa Ustaz cakap. Kata I tak dapat nama-nama ni. I memang tulis. Sebab macam mana I nak khabar balik kat you all. So bila I cakap kenapa you all tak tulis juga. Bila Datin cakap baru nak dapat ambil. Yelah, memang tulis. Tapi susunan tu kita kena ingat lah susunan tu. Tak apa. Kalau Ustaz tak ada, tak ada masalah. Kalau Ustaz cepat. Sebab I akan ulang. Datin ada. Dan kalau I tak ulang pula, nanti Ju pula mengetat. Cik. Sampai tangan dah kini dah lemah. Dia akan tight pula. So you akan dapat nota ni semua kita orang bagi you. Tapi you nak risau kan yang tulis tu dia dah because you tulis ni senang lah you all memorize. Lepas tu dapat nota lagi, dapat apa lagi. Faham tak? Supplement. Kita jadi faham sendirilah Datin. Bila kita tulis, kita faham sendiri. Tak adalah you rasa teruk sangat. Kita orang, I memang tulis buat nota tu sampai 3 cara ringkasan I buat. Bertulis. Dalam kita explain tu, kita dah explain dah ada tulisannya. Kita summarize kan. Lepas tu kita buat lagi dalam bentuk jadual. So kita dah buat 3 jenis. Mungkin you tak berkenan 3 tu, you nak buat kali, cara 4. Buat dah sering lagi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yeah? Boleh refer balik. Refer balik. Tapi refer macam balik. I tak boleh bagi sekarang. Bagi kita ni Sabtu Ahad, bagilah kawan tu pun rest kan. Isnin tu betul. Baru kita tengok balik, kita akan betulkan. Nanti baru kita hantar ke grup. Utilize benda tu. Gunakan. Ya, at least kita Fatihah dah selamat, dah selesai. Tinggal lagi nak buat idram kabir sahaja, iaitu mim dengan mim. Mim dengan mim. Dan kita akan hantar kita punya idram kabir punya cerita. Dari perkenalan sampai you all tak pernah tengok mutlak. Because mutlak pun I pun baru belajar. I pun baru belajar dekat Marjan punya group. So you all baca lah. It's good. So kita dah complete dah, ambil baca. Itu kita bersyukur kepada Ju untuk dia mencari semua tu sampai malam tak tidur cari semua detail tu untuk kita gunalah. Dan bila dalam-dalam doa tu teringatkan jamak tu, doalahkan kita sama ya, husnul khatimah ya, husnul khatimah. Dan apa-apa yang kita buat tu biarlah ikhlas niat kita ya, takut tiba-tiba riak kita tengok dah jadi lain kan, buat apa jadi buat apa pasal kita nak buat ni kerana Allah ya, kita nak buat kerana Allah. Jadi kalau you all ada, kalau you all ada feedback kata rasanya tak cantik macam ni, tukar buat.
kita boleh ikut, no problem. Sebab kita di RHK Right Center sebenarnya untuk nak menyenangkan orang ramai, ya, untuk nak memahami satu-satu tu supaya tak lari daripada satu-satu kelas ni, ya. Kita kan semua manusia sama, Datin. Ada yang boleh dapat cepat, ada yang boleh dapat lambat, Datin. Betul, kan? Betul. Kita tak boleh nak ikutkan orang yang boleh dapat cepat. Okey, kamu orang pun mesti kena dapat cepat. Betul. Saya betul. Kalau ikut macam tu, Datin, kalau nak cepat sama, rasa saya sahid biasanya. Sahid, betul. Itu pasal I take the trouble datang masuk. Itu pasal I masuk. I masuk, I mengajar balik. Kan? Dan perlahan-lahan. Tapi I pun mana nak boleh ingat benda ni semua. Sebab yang datangnya daripada otak Ustaz. So kita must make sure Ustaz ada. Faham tak? Untuk kita try. Kita buat tiga summary tu. Ikut yang mana yang you berkenan. Oh, you berkenan jadual, you pegang pada jadual. Photo step jadual tu je. And tulis pada jadual tu. Kalau you berkenan yang dalam bentuk tulisan, sebab orang suka dalam bentuk tulisan, pegang yang tulisan tu saja. Kalau yang rasa suka yang dalam explanation tu, bawah tu kita ada buat summary-nya, pegang pada itu. Tak ada masalah. Because kita dah buat tiga jenis. Nak menyenangkan semua orang untuk memahaminya dengan jelas dan nyata. Okay? Kita buat slide dah. You jangan sebut yang pertimbun yang tak lakunya. I cakap jangan awal, Dilip. Berlambak-lambak, you. You just lah. Lepas tu kadang-kadang I tengok dah rasa presentation tak betul. Itu bukan bukan fakta. Presentation I nak susunkan tegak. Supaya senang tau. Kenapa? Kita menangkap. Kadang-kadang dah terherut sikit agaknya Ju tu punya geram kan. Tapi apa nak katakan? I think masa I buat dengan you dulu pun jati I cakap you tu lupa tu. You kata, jap. Okay, I cakap okay, dah betul. Tak problem. Mestilah macam tu. Sebab I tengok pada semua, ya. I tengok sampai ke presentation. Dia tengok tak dia bersusun. Kenapa dia terherut? Dan kalau A tu dia tulis ABC, slide-slide yang lain pun semua akan sama. ABC. Dia takkan berbeza. I takkan buat berbeza. Supaya you pegang pada satu model. So you tahu, ini tengok balik ke ABC. Ini tengok. Itu je. Okay? Ada apa-apa lagi soalan? Agak-agak Datin, untuk kelas 10 ni, berapa slide ada semua? Agak-agak yang... 40, I think dah ada. 40 je. 40 je. 40 dah ada. Yang dah yang setakat ini dah ada. Banyak lagi belum tambah ni. At least I tengok tadi kita kena tambah lagi 20 slide. I nampak tadi. Sebab kita belum masuk lagi yang humu-humu. Kita kena cantumkan dengan sirot tu. Faham? Kita tak boleh contain sirot tu. Tak ada alaihim. Alaihum tu tak boleh. Sebab dia kena baca sekali. Itu banyak slide tu. Yalah, yang tu 10. Kalau 5, 10. Kalau 10 dan 10. Belum lagi weh. Mimpi dorang ni mana? So nanti I pecahkan ya. Dah ada sirot tu nanti I pecah. Malikiyah tu I pecah satu file. Sirot I pecah satu file. Supaya you all tak pergi tu. Nampak lah. Tapi banyak file. Jangan tanya pula. Ish, you menyusah je tukar-tukar banyak file-file tu file ni. Tak. Dan sebenarnya nak menyenangkan you all. Pilih lah yang mana kita nak. Pilih. Sampai sirot ini. Sebab kita dalam proses belajar. Kalau kita dah cakap, I boleh cantumkan, tak ada problem. Dia use semua Fatihah daripada Bismillah sampai Walad Dolin. I tak ada problem. I pecahkan supaya menyenangkan you all. Supaya boleh faham lah, Datin. Supaya boleh faham. You go piece by piece. Sebab ini 10 kiraan. Macam Amir mana ada pecah. Bedah je semua dekat you all. Tak kisah pula. Itu berpening lagi. Okey, apa lagi soalan nak tanya? You all jangan kahit je. Udah kita orang sengah mati buat benda ni. InsyaAllah, Datin. InsyaAllah. You all jangan syahid. Sebab I think Ustaz pun geram. I cok-cok-cok sangat ni. Takkan dia tak geram. Dia kata ni kelas aku. Pasal apa pula dia ni? Menyebut kan? Dia pun geram juga. Tapi because I nak make sure you all jangan syahid. Itu reasonnya. So I pun tak duduk. Pun I masuk ni. Sweet pun I masuk. Nasib baik Datin tahu. Saya tak dapat kalau Ustaz nasib baik Datin. Boleh apa ni? InsyaAllah kalau Ustaz Datin, InsyaAllah kalau kita orang lambat pun, jangan Datin pun jangan syahid pula lah. I tak syahid. I tak kisah. Sebab pada kalau a teacher macam ni tahu. I tak tahu lah principal I lah sebagai satu guru. Kalau anak murid I tak dapat, I bukan blame you all. I blame diri I. I yang tak pandai mengajar.
Kalau cikgu tu pandai mengajar you, anak murid dia excellent. Sebab I pernah dapat guru yang mengajar memang dengan I fed up pasal nak belajar. I dapat guru chemistry I, COTO apa O semua. You tanya I sekarang chemistry I tak ada problem you. I teacher is very good. English teacher I sampai dia kajar. I shall kan? We shall kan? S-H-A-L-L. Mm-hmm. You can also say... shall for will ke? You can also use that word will. Pasal kita belajar dalam grammar mesti shall. I belajar and I have got a very good teacher. Dia tu anak kepada Menteri Besar Johor. Mengajar kita detail you. Termasuk English I bagus. Sebab dia bedanya suruh kita orang tengok dictionary sekali. Similar. Apa word yang similar? Apa word yang different? Kita kena buat. Kita kata dia ni dah melampau-lampau dia. Mana ada keluar dalam form 5 MCE keluar word similar dengan word opposite. Tak merapu you. Bahkan merapu. Memang merapu rasanya ketika itu. Meluat-luat rasanya. Tapi apa nak buat kan? Dia teacher kan? Ikutlah. Now, I realize. Kalau you tak dapat. Your fault. My fault. I tak pandai cara ngajar. So, I kena tukar cara ngajar I. Untuk you are memahaminya. Maknanya satu teacher tu dia tak bagus kalau anak murid dia tak faham. Apa dia I itu pegangan I. I tak salahkan you all. I salah diri I. Sebab subject matter tu I dah kuasai dia. So I boleh pusing dia 360 degree. I boleh pusing dia. So okay. Apa lagi nak ada apa dah? Okay, selamat bercuti. Selamat pergi rumah orang kahwin. Whatever that you all nak pergi. And then I nak announce kan ada lagi satu program yang akan datang. I cuma nak 15 orang sahaja. Akan mula keluar dia punya poster. Mungkin mandi ataupun cantik kot. Akan keluar. Mungkin keluar ke poster. So you all, kalau yang you all interested tu, tengok-tengoklah poster tu. Sampai ke dia akan start pada 2 hari bulan Ogos. Pada pukul 3 petang hingga 4.30 petang. So kalau nak join, you kena freekan that time. Ini total commitment, ya. Yeah? Total commitment, ya. Yeah? Untuk apa ni, Datin? Hari Jumaat, Datin. Tak apalah khabar dulu. Tunggu poster keluar. Hari Jumaat. Ini lah Datin. Ni kena pegang telefon. Ni kena pegang telefon ni, Datin. 15 orang sahaja. Ya? 2 Ogos, hari Jumaat. Dan also... InsyaAllah, Datin. Jumaat, okey. InsyaAllah. No, no, tak boleh. Dia dah khabar dah. Guru cuma free hari Sabtu pukul 3 hingga 4.30 petang. 2 Ogos hari Jumaat kan? Dia sorry, 3 Sabtu. 3 hari bulan. 3 Ogos. 3 Sabtu. Hingga 4.30 petang. Pukul 5 kita ada hadis. Jangan lupa. Hadis tu pun nak macam hidup segan mati tak mahu je. Pukul berapa Ustaz? Tiga Ogos. Tak, 3 ke 4.30. Okey, sejam setengah je lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Waalaikumsalam. Ya. Minta maaf, Datin. Terima kasih banyak, Datin.